dan revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan kota Bandar Lampung. Berdirilah sebuah sekolah yang menjadi tumpuan harapan bagi ratusan anak-anak yang bermimpi akan masa depan cerah. SMP Negeri 44 Bandar Lampung, meski telah berjuang dengan sumber daya yang terbatas, terus berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi siswanya. Namun, tak dapat dipungkiri, seiring waktu, tantangan semakin besar. Gedung yang mulai usang, fasilitas yang tak lagi memadai, serta keterbatasan ruang kelas menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Di tengah situasi ini, sekolah tersebut menyimpan harapan besar kepada pemerintah pusat. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih, karena pendidikan bukan hanya tentang bangku dan buku, tetapi juga tentang infrastruktur yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan dukungan pemerintah, sekolah ini bisa mendapatkan renovasi gedung, fasilitas teknologi yang memadai, dan pelatihan yang lebih baik bagi para guru. Perhatian dari pemerintah pusat bukan hanya sekedar bantuan materi, tetapi juga simbol kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Di sekolah inilah, masa depan para pemimpin, ilmuwan, dan inovator Indonesia sedang dibentuk. Bantuan dari pemerintah pusat akan menjadi angin segar yang dapat mengubah perjalanan anak-anak ini, membawa mereka lebih dekat pada impian mereka, dan membantu menciptakan Indonesia yang lebih maju melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Alhamdulillah alamin, pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hajjah Udina SPDMM. Saya selaku kepala sekolah SMP 44 Bandar Lampung. Di sini harapan kami, harapan saya selaku kepala sekolah SMP 44 Bandar Lampung, mudah-mudahan SMP kami ke depan akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa SMP 44 Bandar Lampung baru masuk tahun keempat. Alhamdulillah sudah 2 kali meluluskan. Dan pada saat ini jumlah murid kami berjumlah lebih kurang 650 siswa dan siswi. Tapi di tempat kami ini, sekolah kami masih banyak kekurangan. Terutama kekurangan di dalam rombel belajar. Alhamdulillah saat sekarang memang masih dalam pembangunan. Kami dikasih bantuan dari pemerintah Kota Madya berjumlah 3 rombel, berjumlah 9 rombel, 3 lantai, dan sekarang masih dalam pembangunan. Mudah-mudahan nanti ke depan SMP kami tidak lagi 2 shift. Gitu, karena sekarang ini memang pagi sore dan kami bekerja dari jam 7.15 sampai jam 5.15 gitu. Sekali lagi harapan kami kepada pemerintah provinsi maupun Kota Madya, banyak sekali sebetulnya harapan. Kami mohon supaya SMP 44 diberi lagi rombel sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kami, siswa-siswi, baik rombel ruang kepala sekolah, ruang lab, ruang perpustakaan, ruang guru, dan yang lain-lain. Itu saja harapan kami. Kami mohon doa, mudah-mudahan SMP kami sukses maju ke depannya. Kalau untuk prestasi, alhamdulillah memang tidak banyak, tapi anak kami sudah ada yang lulus. Mereka prestasinya di bidang taekwondo dan alhamdulillah diterima di SMA di Bogor tanpa tes karena berprestasinya dari taekwondo itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.